Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Jumlah kanak-kanak yang terpaksa bekerja untuk menyara hidup melonjak sejak dua dekad lalu. Malah situasi itu semakin membimbangkan ketika krisis COVID-19. Ia berisiko mendorong berjuta-juta lagi golongan itu berdepan nasib sama. Menurut laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF, jumlah mereka yang bekerja dalam usia muda adalah 160 juta orang pada awal tahun 2020. Angka itu meningkat kepada 8.4 juta dalam tempoh 4 tahun berbanding 94 juta antara tahun 2000 dan 2016. Ketika ini, hampir satu daripada 10 kanak-kanak di seluruh dunia terjebak dalam sektor pekerjaan, dengan Afrika Sub-Sahara paling teruk terjejas. Kedua-dua badan dunia itu memberi amaran sekitar 50 juta kanak-kanak terpaksa bekerja dalam masa 2 tahun akan datang. Amerika Syarikat akan membeli 500 juta dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech untuk diedarkan ke seluruh dunia. Media The Washington Post dan New York Times melaporkan Presiden Joe Biden akan mengumumkan secara rasmi perkara itu pada pertemuan kumpulan G7 di Britain minggu ini. Langkah itu menyusul ketika Amerika menghadapi tekanan antarabangsa mengenai kekurangan vaksin global. Negara-negara kaya telah membeli sebahagian besar vaksin sebagai persediaan awal mereka. Nepal kembali meneruskan program imunisasi dengan vaksin Sinopharm selepas 1 juta dos vaksin itu tiba dari China Selasa lepas. Nepal menghentikan program imunisasi berkenaan pada akhir Mei susulan stok AstraZeneca dan Sinopharm hampir habis. Sebelum ini, India membekalkan vaksin AstraZeneca kepada Nepal daripada syarikat pengeluarnya Serum Institute. Menurut pegawai Kementerian Kesihatan Samir Kumar Adhikari, Nepal juga telah memohon bantuan daripada Amerika Syarikat, Rusia dan beberapa negara lain. Kesatuan Eropah EU ancam untuk menolak perjanjian perdagangan pasca Brexit di Ireland Utara setelah perbincangan bagi mencari penyelesaian menemui jalan buntu. Perkara itu disuarakan Wakil Presiden Suruhanjaya Eropah Maros Šefčovič. Beliau berkata kesabaran Brussels terhadap London semakin tipis kerana kegagalan untuk melaksanakan pemeriksaan barangan ke wilayah itu dari Britain. Tambahnya, ada banyak jurang dalam pematuhan Britain terhadap perjanjian itu, sambil menegaskan sekiranya Britain mengambil tindakan sepihak dalam masa terdekat, EU tidak teragak-agak untuk bertindak tegas. Ini termasuk mengenakan tarif. 9 orang dilaporkan terbunuh apabila sebuah bangunan 5 tingkat yang dalam proses dirobohkan tiba-tiba runtuh menghempap sebuah bas. Kejadian berlaku di Bandar Gwangju, Korea Selatan. Bas berkenaan yang berhenti di hadapan bangunan itu membawa 17 penumpang. Menurut Badan Bomba Nasional, baki 8 penumpang cedera parah. Namun punca kejadian masih belum diketahui. Insiden serupa pernah berlaku di Seoul pada tahun 1995, mengorbankan lebih 500 orang apabila sebuah bangunan pasaraya runtuh. Sukan tenis terbuka Perancis seperti dijangka pilihan utama Novak Djokovic bakal berentap dengan juara 13 kali Rafael Nadal di peringkat separuh akhir. Ia merupakan pertembungan ke-58 bagi kedua-dua pemain. Djokovic mara selepas menewaskan Matteo Berrettini dari Itali 6-3, 6-2, 6-7, 7-5 di suku akhir, sekaligus menempah slot 4 terbaik buat kali ke-11 di Roland Garros. Terdahulu, Nadal menewaskan bintang Argentina Diego Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Ia adalah separuh akhir ke-14 Nadal di Paris. Dalam satu aksi separuh akhir, Alexander Zverev bertemu Stefanos Tsitsipas. Dalam kategori wanita, juara bertahan Iga Swiatek terkandas di suku akhir. Jaguh Poland itu dikejutkan dengan kekalahan 4-6, 4-6 kepada Maria Sakkari. Ini sekaligus menyaksikan Sakkari, wanita Greece pertama yang mara ke separuh akhir Grand Slam. Menanti Sakkari di separuh akhir ialah Barbora Krejcikova dari Republik Czech. Krejcikova mara selepas mengalahkan pemain Amerika Syarikat Coco Gauff 7-6, 6-3. Wakil Rusia Anastasia Pavlyuchenkova pula akan berdepan Tamara Zidansek dari Slovenia pada satu lagi separuh akhir.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Uthman dari Pusat Berita RTM. Teruskan kawalan kendiri, bantu sistem kesihatan negara, perangi COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.